Selamat datang di channel Persib Spot, channel yang akan membahas berita Persib Bandung. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dukung channel ini agar terus berkembang. Gol Persib Bandung di menit pertama ke gawang Persija tadi akui. Robert Albert marah sampai gebrak meja. Kontroversi menghiasi kekalahan perdana Persib Bandung pada musim ini di Liga 1 2021. Diketahui kekalahan perdana itu didapat dari Persija Jakarta dalam laga yang digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 20/11/2021 waktu Indonesia Barat. Persib langsung mendapat kesempatan unggul melalui sepakan bebas pada menit pertama laga tersebut. Persib mendapatkan hadiah tendangan bebas di sisi kanan pertahanan Persija setelah Geoffrey Castillion dijatuhkan oleh Yan Mota. Kesempatan tendangan bebas itu pun langsung diambil oleh Mark Locke sebagai eksekutor. Sepakan terukur Mark Locke mengarah ke arah tiang dekat gawang Persija Jakarta yang dikawal oleh Andri Tani Ardiansyah. Tendangan Mark Locke sempat terlihat melewati garis gawang, namun berhasil dikeluarkan oleh Andri Tani dan bola langsung dibuang jauh-jauh oleh Marco Simic. Sang wasit pun tidak melihat itu sebagai gol dan tetap melanjutkan pertandingan dengan kedudukan 0-0. Persija kemudian berhasil muncul sebagai pemenang melalui gol tunggal Marco Simic pada menit ke-45. Marco Simic mencetak gol melalui sundulannya setelah memanfaatkan umpan silang apik Rico Simanjuntak dari sisi kanan serangan Persija Jakarta. Untuk kemenangan Persija Jakarta, dengan hasil tersebut, Persib akhirnya menelan kekalahan perdananya di Liga 1 2021. Tim berjulukan Maung Bandung itu harus puas tetap berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 2021 dengan torehan 25 poin dari 12 laga. Sedangkan Persija naik ke peringkat 8 klasemen dengan 18 poin dari 12 pertandingan.